Okey, dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi anzara. Anzara hamzah nun zal ra anzara. Mudhari'nya yunziru. Mudhari'nya yunziru. Apa dia makna anzara yunziru? Memberi peringatan. Memberi peringatan. Okey. Sekarang ni cuba tengok pada kalimah ma unzira. Kalimah ma unzira. Unzira tu adalah fi'il madhi juga sebenarnya, tapi majhul. Kalau anzara yunziru memberi peringatan, majhulnya unzira. Fi'il majhulnya jadi unzira, fi'il madhinya unzira, mudhari'nya yunzaru. Kalau anzara yunziru memberi peringatan, kalau unzira yunzaru diberi peringatan. Diberi peringatan. Sama tak memberi peringatan dengan diberi peringatan? Ahmad memberi peringatan. Siapa yang bagi peringatan? Ahmad. Kalau Ustaz kata Ahmad diberikan peringatan, siapa yang bagi peringatan? Ahmad ke orang lain? Ahmad. Orang lain bagi peringatan kepada Ahmad. Jadi unzira diberi peringatan. Faham? Dimasukkan ma sebelumnya, jadi ma unzira. Ma unzira. Ma ni ma apa namanya? Namanya ma nafiah. Ma an-nafiah. Apa dia makna ma nafiah? Ma yang memberi makna nafi, yang biasanya masuk pada fi'il madhi. Jadi kalau unzira diberi peringatan, ma unzira tidak diberi peringatan. Jadi terjemahnya tadi, mana tadi ayatnya? Litunzira qauman ma unzira. Li supaya, tunzira kamu memberi peringatan, qauman akan kaum yang ma tidak unzira diberi peringatan. Siapa yang tidak diberi peringatan? Aba'uhum. Nenek moyang mereka tak diberikan peringatan. Jelas ya, insyaAllah. Siapa kaum ni? Kaum ni kaum orang kafir yang berada di kota Mekah ketika itu. Jelas semua insyaAllah? Alhamdulillah.